Selamat berjumpa dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus Windows Old di Windows 10. Kalau kalian baru saja upgrade Windows kalian dari Windows 7 ke Windows 10, maka di dalam drive system kalian, terutama di drive C, akan terdapat folder yang bertuliskan Windows Old. Windows Old ini sebenarnya hanya berisi salinan dari Windows lama kita. Untuk menghapusnya, pertama-tama kita buka Windows Explorer. Kita pilih lokal atau drive C atau lokal disk C. Di sini akan ada yang namanya Windows Old. Untuk menghapusnya, ini memerlukan cara khusus karena kalau dihapus langsung ini tidak akan bisa. Jadi kita coba, kita delete. Klik yes. Nah, ini akan muncul you all need provide administrator permission to delete this file. Kita pilih continue. Ini memerlukan waktu cukup lama karena filenya cukup besar. Nah, di sini akan muncul seperti ini. You need permission to perform this action.
you require permission from system to make change to this folder. Ini tidak bisa dihapus. Try again pun ini tidak bisa dihapus. Akan tetap muncul folder access denied. Ini berarti tidak bisa. Kita kembali. Cara menghapus Windows old adalah dengan cara SPC, kita pilih local disk C atau dari sini juga bisa local disk C, kita pilih properties local disk C. Nah, ini propertiesnya, kita pilih disk clean up. Selanjutnya kita pilih clean up system file. Kita cari previous Windows installation, ini 22.1 GB, kita centang kemudian pilih OK, kemudian pilih file, kita tunggu prosesnya. Ini driver pada drive C. Pilih saja yes. Ini sedang membersihkan drive C. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan pilih OK. Kita masuk lagi ke local disk. Kita lihat folder Windows Old-nya sudah tidak ada. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.